tadi lagi para penonton do. Iya betul. Penonton yang pantai. Iya. Pantai ini pantainya hiburan. Pakai hiburan, pakai wah segala macam. Tapi tentu jadi tidak sia-sia. Hari ini kita bersama dengan teman-teman dari bisa kita panggil kembali ya. Maka. Dan kali ini juga ada yang request dari sedulur Temujun inginnya lagu Runtah ya. Coba yang request lagu Runtah monggo saja kita merapat di panggungnya juga ya. Monggo untuk yang request lagu Runtah monggo ini bisa juga dari bersama artinya apa kita merapat saja ya. Yuk disimulkan dari kita turuti semuanya dari sedulur Temujun lagu Runtah sudah kita ikuti ya. Dan kali ini juga ada Anda ingin tahu siapa aja yang datang dari Jawa Timur? Nanti akan ditahu aja pertama-tama. Kita perhatikan ya, bos. Saya akan lapor. Saya Rian akan menghibur Anda semua. Kami akan wawancara dengan tamu-tamu kita yang dari Jawa Timur ya. Ini ya. Ada. Teman-teman kita, Pak. Ya, dari luar kita, semangat selalu. Oh, bujur orang-orang sanggup narkoba. Yes. Nah, ganteng yang ini. Dari mana, Pak? Dari Lamongan. Lamongan. Sebelahnya lagi. Lamongan Tuban. Nah, pakai HP di sini. DPD Jatim ya. Oke. Selamat datang di Pantai Kelapa Tuban, ya. Kita akan menggelar acara yang cukup luar biasa di siang hari ini ya. Dengan moto kita anti narkoba. Aku Jogoro, orang aku narkoba. Ke Jawa Timur ini ada lebih, ya lebih. Jawa Timur anti narkotika. Bebas narkoba. Bebas narkoba. Nah, ya. Berbagai versi lur ya. Ada bebas narkoba. Kita yang penting kita tetap sehat, oke? Ya, tetap ya. Acara akan segera kita mulai. Bolo-bolo dari Lam Jatim, Jawa Timur ya. Ada juga Lamongan, juga di Tujuh Goro, dan juga ada dari Surabaya. Ya, silakan merapat di panggung, oke? Oke, juga dari Madura, selamat datang semua di sini ya. Bergabung bersama kami di Lam Jatim, iya. Narkotika Jawa Timur. Dan di sini juga ya. Kita juga sudah membawa artis yang juga ya tentunya. Iya kan, Lamongan, Bojonegoro itu komplit, paket komplit. Contohnya apa Lamongan ini? Dari artis juga ada. Artis juga ada. Ya mungkin MC seperti pasnya ini juga ada. Ini kamu sampai jenisnya MC ini.
berlanjutan dengan tadi ya, dengan aktivitas kita di Pantai Kelapa, Kelapa ini, tentunya di Kabupaten Tuban. Betul sekali. Kita masih berkumpul dengan teman-teman dari DPC Kabupaten-Kabupaten se-Jawa Timur. Jawa Timur ya. Cuma melu sak Jawa Timur loh. Luar biasa. Pokoknya lan itu di mana-mana aja. Betul. Coba kita cari-cari info dari teman-teman yang sudah datang kemarin. Oh. Selamat siang Bapak. Ini buatnya Bapak ini. Selamat siang. Salaman dulu. Siap. Siap. Ceritanya Primo Pak, ini kan acara kita kan siang hari ini kan berkumpul-kumpul ya. Primo, ada pesan dan pesan apa terhadap acara kita di siang hari? Persiapan untuk acara di siang hari ini cukup meriah. Ya. Kumpul dengan Pak Pak ya. Lamongan ya. Tentunya di Lamongan itu juga banyak anggotanya ya. Alhamdulillah siap. Kira-kira ada berapa kan ya? Tujuh puluh orang di Lamongan. Kumpul di sini Lamongan. Di Lamongan semua. Lamongan 5. Tapi 70 semuanya itu. Di sana. Oh, ini mama sing ayu-ayu iki. Lho iki ayu-ayu iki. Monggo, monggo. Kita dari sisi yang perempuan ya. Dulu teman dah, tak gawano. Dengan Mbak Sari, guys. Mbak Sari dari mana? Dari Tuban. Dari Tuban. Oke, terkait acara LAN ini menurut Mbak Sari gimana? Kita kan mengadakan sebuah acara untuk kumpul bersama ya. Lho ini kon dhuwur to, Le. Acara seperti ini penting ada di Kabupaten Bandung. Iya, menurut saya penting ya, Mbak ya. Seru juga dari berbagai kabupaten. Di sini ngono ya meneh to, ora salah mentene aku. Kroso. Nanti mungkin di enggak cuma di forum ini, tapi di luar di kabupaten. Oh, ini juga sama-sama saudara ya. Sedikit saya mau ngoreng untuk kegiatan gitu ya. Iya, jualan sedikit kok. Kita lanjut di tempat. Kita berada di Pantai Kelapa ya. Betul. Pak De, ini ada visi dan misi apa jenengan untuk kita ke depannya, monggo. Ya. Untuk lembaga anti narkotika. Ya, maaf kita ralat. Sebenarnya teman-teman itu selalu mengatakan lembaga anti narkoba. Itu salah, betul ya. Oh, perlu diklarifikasi bahwa ini adalah lembaga anti narkotika, bukan anti narkoba. Klarifikasi yang pertama. Itu yang pertama. Kedepannya, ini adalah perlu pembenahan-pembenahan di segala bidang kaitannya dengan lembaga anti narkotika, khususnya di kabupaten-kabupaten dan provinsi Jawa Timur, sehingga lembaga ini bisa solid. Tidak kalah pentingnya bahwa lembaga ini harus ada campur tangan dari pemerintah. Nah, iki lho sing menarik. Harus ada campur tangan dari pemerintah. Mas, pripun Pak De, campur tangan budi. Bagaimanapun juga di pemerintah itu ada yang namanya Badan Narkotika Nasional. Kita akan bersinergi di sana. BNN maksudnya? BNN. Oh, BNN. Nah, BNN okay. Tersebut adalah juga bentukan dari pemerintah. Sehingga tidak akan lepas, apapun gerakan kita tidak akan lepas dari campur tangan dari pemerintah. Oh gitu, tidak pernah lepas. Ada berapa visi di situ? Ya, ada beberapa visi kaitannya dengan pencegahan narkotika. Ini yang sangat jelas. Adanya beberapa kasus ini adalah sangat memprihatinkan kaitannya dengan narkotika. Gitu ya. Ya, beberapa ada warga yang tertangkap. Inginnya kami adalah tidak sampai tertangkap sehingga dia harus menghentikan semua aktivitas mereka yang berkaitan dengan narkotika. Jadi jauhilah narkotika. Ya, ini saya mewakili teman-teman anggota dan pengurus LAN Bojonegoro. Alhamdulillah kegiatan di Bojonegoro sudah bagus, berjalan dengan lancar. Cuma ada pesan khusus dari saya, di mana kalau tiap bulan atau tiap minggu diagendakan per kecamatan, biar nanti penyalahgunaan narkoba bisa diminimalis. Karena tanpa kita sadari, itu sebenarnya sudah luar biasa peredaran di Bojonegoro. Seperti itu, siapa lagi kalau bukan kita lagi. Generasi emas itu ada di tangan kita. 25 dan 50 tahun lagi. Tetap semangat untuk pengurus dan anggota LAN Bojonegoro. Salam sukses. Terima kasih, plus lagi. Terima kasih.
dulu ya dari Jawa Timur ya. Secara langsung kira-kira visi-misi, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengumpulkan dari kabupaten? Penasaran? Langsung aja. Rizal. Bapak Rizal. Aduh, bule kan? Bule. Foto Bapak Rizal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Lan Jatim ini berdiri di tengah masyarakat untuk mengedukasi yang mana peredaran narkotika di Jawa Timur peningkatan yang luar biasa. Hampir tiap hari kita sering mendengar berita adanya barang terlarang tersebut. Makanya dari itu Lan Jatim bisa bersinergi dengan pihak-pihak terkait, bisa dengan BNN, kepolisian, dinas pendidikan, kepala desa, kepala desa juga tokoh-tokoh masyarakat, ya sama elemen yang mana ini tugas kita bersama, tugas kita ya, itu PR kita bersama juga bisa menekan angka penurunan narkotika, yang mana visi misi dari Lan Jawa Timur adalah agar masyarakat khususnya di Jawa Timur bersih dari narkoba dan generasi muda bisa berprestasi. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Oke, dulur. Ini tidak kalah pentingnya. Oh, yang keluar dari desa Jawa Timur. Ini double BW, nggak ada BW. Mari kita sekarang dulu. Ketualan Bojonegoro, Ayah Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anti narkotika. Ya, gini saya ucapkan selamat datang dan alhamdulillah acara kita di hari ini berjalan lancar semua. Tadi disampaikan oleh ketua kita sesuai moto beliau, misi visi beliau, program kerja pendek jangka panjang sudah disampaikan. Insya Allah kita untuk di daerah selalu dukung support apa yang sudah menjadikan kebijakan dari provinsi. Oke, saya titip salam satu sesuai moto Bojonegoro, aku wong Bojonegoro ora nganggo narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Komplit toh? Sudah jelas. Komplit, sangat jelas. Sangat jelas. Dan tentunya ini menjadi pesan untuk kita semuanya. Seperti yang saya jelaskan sama Pak Risto, kalau bukan kita siapa yang? Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Butuh kombinasi dari berbagai macam elemen. Artinya kolaborasi. Betul. Ya. Semangat selalu untuk kita semuanya. Untuk teman-teman aktivis juga, terima kasih untuk kekompakannya. Semoga kita tetap terjalin kolaborasi yang luar biasa ini di Jatim khususnya. Jatim ya. Jawa Timur ya, gak main-main yo, Jawa Timur klasik ya. Salam satu hati untuk kita semua. Lawan narkotika. Salam satu hati untuk kita semua. Lawan narkotika. Lanjutin pasti bisa. Beren dan Tuban. Oke dulur, selamat siang ya. Kalau tadi kita sudah langsung ketemu dengan LAN, ya, LAN Jawa Timur. Kali ini kita menaikkan lagi ke tingkat nasional, yaitu BNN. Ya. Kita ketemu sama pusatnya daripada pengelola dari pencegahan. Pencegahan. Yaitu BNN. Kita langsung saja sama teman-teman dari BNN. Selamat siang. Selamat siang. Wah, luar biasa. Ini dengan Mbak Sari nih. Saya Sari. Boleh sama dulu? Mbak Sari dari BNN ya. Oke, okay. Gimana? Mbak Sari bersama teman-teman? Oke, okay. Sebentar lagi. Yanti, Mbak Yanti. Mas Kuat, coba kita ngobrol dulu nih. Monggo. Gimana? Tentunya kegiatan kita di siang hari ini di Pantai Kelapa Tuban ya. BNN selalu bersinergi dengan LAN ya. Jenengan punya harapan ke depan apa terhadap acara ini? Harapannya ya Pak, sebagai kita dari BNN Kelapa Tuban kan instansi vertikal ya Pak, ya. Di sini kita juga belum 100% menjangkau semua di kabupaten di Jawa Timur. Ya harapan kami dengan bekerja sama dengan LAN Tuban, kita sebagai sama-sama lah perangi melawan narkoba. Karena jika nggak ada para penggiat, kita juga tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Oh itu harapannya. Ya, harapannya. Oke, dari sisi Mas siapa namanya?
Mas Fuad. Harapannya juga hampir sama sih Pak ya. Kita kan lembaga masih kecil ya, masih kecil, personilnya juga masih dikit. Mungkin kita juga memerlukan kerjasama dari lah, atau dari lembaga-lembaga yang lain juga untuk menjaga ke sisi-sisi yang banyak pengedarnya lah, apalah, bisa lah menginformasikan yang utamanya. Oke, berarti harapan utamanya adalah penginformasian ya, tentang bahaya dan tadi supaya lebih banyak, betul sekali. Jalan dan betul. Luar biasa. Udah rolokan tanya sekarang, jangan punya harapan apa ke depan terhadap BNN ini ke depan? Ya untuk selanjutnya dan untuk kedepannya mudah-mudahan kerjasama ini terjalin dengan erat dan program untuk lahan selanjutnya dapat berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan dan berkelanjutan. Sehingga pencegahan yang ada di Tuban dan Bojonegoro nantinya juga akan berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama ini. Baik dulur, tentunya BNN punya apa yel-yel ya, punya motor sendiri ya. Monggo kita tampilkan supaya tetap semangat untuk teman-teman semua. Oke, dulur. Monggo, Batista ya. Kita juga enggak mau ketinggalan ya. Kalau tadi sudah ada London Jawa Timur, sekarang tingkat nasionalnya. Oke. Oke, dulur silakan dari BNN. Monggo silakan. Yel-yelnya 1 2 3. BNN Katuban, War on Drugs. Kasih bos ke BNN Tuban. Demikian ya. Jadi kita wawancara dengan BNN Tuban, BNN nasional ya. Oke. Terus ikutin perjalanan kami. Semoga di siang hari ini tetap semangat ya. Nah, mari kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yes. Hurra! Tuban. Yes. Oke.